100 penyandang disabilitas mengikuti vaksinasi COVID-19 di Mapolres Tuban, Jawa Timur. Para difabel ini antusias dan bersemangat, meski harus datang menggunakan tongkat atau kursi roda. Di Rabu pagi, pemirsa, para penyandang disabilitas berbondong-bondong mendatangi Mapolres Tuban. Keterbatasan fisik tidak menyurutkan semangat mereka untuk mengikuti vaksinasi COVID-19. Bahkan di antaranya rela bersusah payah datang dengan menggunakan tongkat atau kursi roda. Sebagai apresiasi, usai menjalani vaksinasi, para difabel mendapatkan paket sembako. Vaksinasi COVID-19 khusus penyandang disabilitas ini awalnya hanya menargetkan 50 orang saja. Namun ternyata peserta vaksinasi mencapai 100 orang. Hingga kini masih ada sekitar 400 penyandang disabilitas di Tuban yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19. Keterbatasan fisik membuat mereka tidak dapat hadir sehingga petugas berencana mendatangi mereka secara langsung atau door-to-door. Sangat baik dan buat kesehatan sangat diperlukan buat disabilitas. Mereka berapa kali ini? Ini yang baru pertama kali. Setelah vaksin dapat apa tadi? Dapat sembako dari...